berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas arahan dan petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, saya banyak memperoleh pertanyaan apakah PPKM akan dilanjutkan atau dihentikan. Saya ingin menjelaskan bahwa selama COVID-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Jika situasi COVID-19 makin membaik, tentunya level PPKM akan diturunkan ke level yang lebih rendah, di mana level 2 dan 3 dan 1 nantinya akan mendekati situasi kehidupan normal. Oleh karena itu, evaluasi akan dilakukan setiap minggu, sehingga perubahan situasi dapat kita respon secara cepat. Bapak Ibu sekalian, kita jangan juga terlalu euforia dengan angka-angka yang baik ini. Memang di kawasan ini sekarang, Indonesia termasuk yang cepat melakukan tindakan dan hasilnya cukup baik. Tapi saya ulangi sekali lagi, kita harus tetap super hati-hati. Kalau kita tidak ketat pada protokol kesehatan, bukan tidak mungkin ini akan naik kembali. Dan ini akan memukul kita semua, baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek kemanusiaan. Dalam penanganan pandemi ini, pemerintah selalu mengedepankan keseimbangan antara aspek kesehatan dan ekonomi. Pembukaan kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat harus dilakukan secara gradual dan dievaluasi seiring dengan peningkatan cakupan vaksinasi. Kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan kecepatan testing, tracing, dan treatment sehingga tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 secara signifikan lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!